dengan saya. Sekian lama tak jumpa karena saya sibuk lagi tur ke Korea, Hong Kong, Jepang, Malaysia. Bu, tur apa kabar lur? Kali ini saya jualan lur. Ada di pasar akhir pekan. Pasar kreatifnya anak muda Pasuruan. Lah saya jaga dagangan saya lur, ini merek saya lur. Dan nanti banyak sekali-sekali anak-anak kreativitas, ada komik, ada gelang-gelang, ada kaos, ada sablon, dan banyak banget. Dan juga ada di situ ada dengar ada musik hiburan. Saya juga ngisi lur, tapi besok ya tanggal 2 dan 3 Desember. Oke lur, silakan jalan-jalan. Ini mana ini dulur? Ini punya teman saya juga. Ya. Itu 13. Yes. Ini banyak temanku. Bebel Parsi, Pang Pang. Kalau mau beli poster sini. Pulang lur. Dari kiri kanan. Ada langsung nyablon lho di satu panitia pada akhir pekan. Mas Rosi, gimana hari ini? Semangat itu hasilnya lho nanti. Sablon di sini. Nah, ini lor. Nah, ini kuil cukil gugur daun di cukil. Tata. Kerajinan Pasuruan. Nah, masa biasa juga karyanya. Dan di situ ada buku-buku. Ini baca gratis dong. Baca gratis. Nah, Mbak Puput. Halo. Ini kalau di Pasuruan butuh perpustakaan gratis istilahnya. Di sini ada perpustakaan jalanan. Jadi teman-teman yang suka baca-baca, ini nih ada Wahana Baca. Instagramnya ada di Wahana Baca. Dan mereka selalu ada di Taman Kota. Taman Kota. Sabtu sore. Sabtu sore Sabtu. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan. Nah, lur ya, boys-boys kan? Mau coba buku di Taman Kota ono gratis dan bawasanmu tambah pinter lo, cekak main game aja lo yo game lor ini lor, gak lagi ngiler sepatu lo yo, ini arek-arek dodolan lo jenengnya Karage Dirix Putler nyentel situ. Kon kepintak sikat ta lur. Ya, iki nyekat sepatu lur. Lah sikat ning ngene iki. Cek bersih lur nang ngene. Kocor lur jenenge iki. Bersih sepatu. Areke gak ono lur, sian lur ya. Belum. Lah lur, lek cilik-cilik biyen senenganmu dodol, seneng dodolan Hot Wheels. Saya kisi usum lur, lagi setelahnya koncokku lur mobil, ah gunanya cecep haki hawe lur, bermacam-macam mobil, lek minggu isu lang gini kor lur dodolan lapak deh lur demi anaknya dua lur dodolan mobil lah kor lek kateng ngirim pasanganmu lur pasanganmu, pacarmu yo, ojo selingkuhanmu lur ya iki ana kembang green flores lah iki sing duwe kembangnya di
kembangnya hati. Kembangnya hati, kembangnya ambek loro tak lumpur tak ini lur. Kembang desa apa apa. Oke lur, kembang melati, kembang tembelek barang lur. Yo yo, sorry lur. Suun kembangnya Mas yo. Siap. Yo. Terima kasih. Yo rakyat mau kembangku lur. Kunjunganku terakhir paling lo nang bute komunitas komik lo, anakku ya seneng gambar komik lo. Nah iki kanca-kancaku sih seneng komik, ternyata ono di Pasuruan lo, silakan aja hubungi mereka lo, nanti kan ada di bannernya lo ya. Otot kecambal, otot kecambal, otot kecambal. Nah, lur, saiki aku ketemu penyiar idola aku lho. Nah, dhek ndek radio saiki lho jenenge UR. UR. Saiki support acara pada akhir pekan iki lho. Perkenalkan Mbak Ulin, senior saya gitu lho. Siarannya enak. Misi dan misi acara ini kenapa sampai support radio di sini untuk live streaming Pak? Live streaming radionya Mbak Ulin UR. Silakan tak tanya lo. Halo Mbak. Halo. Metu mana wong iki lur? Oke. Lanjut. Selamat Mbak Ulin. Jadi acara-acara yang kayak gini iki, acara-acara yang kayak gini iki ya kudu disebarluaskan. Itu sebabnya UR akhirnya live streaming di sini. Harus dong sebagai media kok. Oh iya. Arena nomor bergerak ya kudu di iki kudu diliput, kudu disebarluaskan begitu. Simpelnya begitu. Semoga nantinya banyak yang bikin kayak begini. Ngono lho, Bos. Pemuda itu berbahaya, Lur. Jangan lupa dong pemuda ya. Apa pemuda gitu. Kesempuan untukmu. Pemuda betul-betul entek, Lur. Ya, itu Mbak Ulin. Mbak Ulin, Mbak. Ya, terus arek yang muda Pasuruan iki kudu mek rek, kudu mek kok cuman nang cuman nang. Nah, itu Lur, lagu nekunuknya dari Mbak Ulin, salah satu penggemar saya Lur. Saya ngefans banget dengan cocote lur, turun di radio biar sampai saiki sih tetap eksistensi di radio. Salut lah lur, tuntun Mbak Ulin nih kira. Yes. Sun bos, iki bisa konsisten emang gigi konsisten. Pilih mau nonton lu berjon. Wetan Demian. Kepe. Pada akhir pekan. Nah lur, nah tempat iki saiki acarane di Warkop Bob. Nah, aku ambek wonge lur jenenge Mas Yanuar. Selamat sore. Ya kaos lur. Iya, kaos e bosi. Ya. Apa misi? Enak kaos e. Misi dan misi acara ini Pak, pasar akhir pekan ini. Pak. Ini mewadahi bantuan kreativitas teman-teman Mas Budi. Jadi agar mereka punya ruang ekspresi untuk menampilkan produk-produk mereka, karya-karya mereka. Ah, ngomong ke titik lo tapi nyekenek lo. Semoga kreativitas anak muda Pak Januar ya semakin berkembang. Diwadahi terus pemerintah bo sekali-sekali kebutuhan-kebutuhan ekspresi yo. Bisa di dituangkan di arena-arena seperti ini. Karena ini sangat penting, kreasi produksi itu harus ada salurannya. Ketika sudah menemukan salurannya, akan menemukan pasar. Ketika menemukan pasarnya, pasti karya itu akan semakin baik. Semoga itu bisa terjadi, diawali dengan acara kecil ini, semoga semuanya akan menjadi besar ke depan. Ore, kudu kotok lur di salurna lur ya. Kuat salat kot lengsengan. Kreativitas juga di salurna lur. Yo. Terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun. Semoga sukses. Amin. Lah, aku semari muter-muter. Terima kasih buat Pak Dedi. Pak Dedi yang sudah meliput acara ini. Semoga tadi berkenan buat teman-teman
dan semoga anak-anak ini terus eksis, terus maju berkarya. Jangan patah semangat lur ya, tetap berkarya.